I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. Yo, what up, back with me, yes. Jadi pagi ini gue dikirimin anjing yang akan diadopsi, yang kemarin gue janjiin buat pemenang dari 500 ribu subscribers gue dari Teddy. Sekarang katanya orangnya udah sampai, mau dititip di rumah gue dulu bentar. Sekarang gue mau jemput si Lexi, baru nanti kita bakal ketemuin Lexi sama Nala, Lexi sama Spike, ya kan? Dan nanti ada pemenangnya juga. Nanti gue bakal jelasin nih proses-prosesnya kayak gimana dan gimana cara gue nentuin pemenangnya dengan secara adil dan tanpa direkayasa sama sekali. Oke? Okay, guys, ini adalah Lexi. Dia masih agak-agak masih agak-agak adaptasi karena si Spike juga berisik banget lagi tuh di dalam sana. Ini gue sekarang mau taruh Lexi di dalam kandang dulu sampai orang tuanya dijemput. Yuk, Lexi. Stay. Lexi sampai ngumpet. Sini. Lexi sampai ngumpet. Spike, diam. Stay. Diam. Ya udah, kamu istirahat dulu ya, Lexi ya. Okay, guys. Ini yang pemenangnya ada up. Pemenang dari hadiah 500 ribu subscribers gue udah nyampe sini. Kamu skip dulu. Mereka jauh-jauh dari wilayah Jakarta Selatan sana kalau nggak salah. Nah, ini cuman karena lagi social distancing, jadi kita nggak lama-lama, cuman kita kasih Lexi ke mereka penyerahannya. Abis itu kita ngobrol dikit sama mereka. Lexi ketemu Spike dan Nala, abis itu udah. Oke, okay? Kita ketemuin mereka sama Lexi dulu ya. Kamu sini dulu, Spike. Oke, sekarang gue lagi sama Maureen sama Gunawan ya. Ya. Jadi mereka ini yang berhasil memenangkan giveaway 500 ribu subscribers. Cuman di sini sebelum ini kita udah pernah ketemu apa belum nih? Belum. Sama sekali belum ya? Belum. Jadi kemarin juga pemilihannya kalian ngikutin syaratnya, abis itu kita interview semuanya secara jujur dan adil ya. Betul. Takutnya kan soalnya wah ini settingan nih, jangan-jangan saudaranya Ezron. Nah, ini kita benar-benar udah dari interview gue sama Teddy, udah kita interview Maureen sama Gunawan. Mereka ini pasangan suami istri yang tinggal di mana? Daerah mana? Tangerang. Daerah Tangerang. Ya, Jakarta Tangerang lah itu. Tinggal di daerah Tangerang. Nah, sekarang mereka ini mau ketemu sama Lexi. Kalau gitu gue keluarin Lexi dulu ya. Boleh. Okay, okay. Lexi. Sini nih, nih ketemu nih sama papa mama kamu nih. Mana ngumpet di sini dia? Nih dia masih belum terlalu pede kan, soalnya tempat baru tadi belum sempat dikenalin juga. Jadi dia pasti langsung tek. Sembunyi dia, sembunyinya sama orang. Tapi sama gue nggak kayak gini. Oh. Pertama ketemu nggak kayak gini. Dia karena anjing itu punya ini, punya tahu nih. Dia punya apa namanya insting yang kira-kira bakal jagain dia dan bakal langsung jadi ownernya dia, orang tuanya dia. Dia langsung tahu. Oh gitu. Lexi. Nah, ini guys, ini Lexi ini anaknya Lexus ya. Iya. Ini Lexi ini anaknya Lexus, abangnya si Spike. Umurnya sekarang 3 bulan. Lexi, kamu gimana sih? Harusnya kamu agak-agak preman dong. Harusnya kamu agak-agak preman dong. Muat enggak ya? Opas. Ntar enak ya. Lexi, sabar dulu. Ya, tapi sini dulu nak. Dia
yang kecil ya, nggak apa-apa ya, udah gini aja dulu. Nggak apa, nanti berarti have cobain nanti mah. Yeah. Oke, kalau misalnya buat malamut, gue sih nyaranin ini yang apa namanya, yang kayak gini nih. Yang lantai dia. Ini karena ini lebih ngebantu mereka untuk latihan sih, latihan disiplin. Okay. Nah sekarang si Lexinya bisa dirantai dulu posisinya di sini, bareng sama kalian berdua biar kita kenalin sama si Spike. Sini deh. Ayo. Oke. Okay. Oke ya. Udah di sini dulu kamu Lexi. Kita mau keluarin si Spike nih guys. Kita mau ketemu sama aku Spike. Ya, kamu sini dulu ya Lexi ya. Bentar ya. Jagoan. Dia lagi stres dia. Wah, bisa buat tipu ya. Siapa yo? Yoi. Ketol. Siap ya. Sorry. Good boy. Good boy. Sorry ya. Akhirnya ketemu Spike. Biasa si Spike langsung ngasih tunjuk dominannya. Good boy. Awas ya. Lexi temen kamu tuh. Here, sini aja. Good boy. Abis kenal sama Lexi, baru biasanya si Spike kenalan sama kalian. Oh iya. Good boy. Sit, good boy. Iya, halo. Good boy. Oh my God, aku ngefans sama kamu tuh udah lama banget loh. Spike. Baru pertama kali ketemu akhirnya. Itu keponakan kamu tuh. Iya. Keponakannya. Udah. Aku. Good boy. Iya. Tinggi ya. Leksinya tinggi banget. Leksi tinggi. Ini tinggi banget loh. Ukuran 3 bulan ini tinggi banget. Karena lihat deh. Hampir sama. Benar-benar perbandingannya. Nah, ini sebenarnya Spike bukan kencing-kencing sembarangan, tapi dia marking tempatnya buat ngasih tunjuk dominasinya dia. Oh, iya. Karena ini jantan juga ya. Iya. Nah, cuman takutnya kalau misalnya ngeluarin si Nala, si Spike ini tambah agresif nih. Sini. Alexi, diam dulu. Ya tenang aja, iya kamu juga ganteng. Sama-sama ganteng. Sini dong. Sama-sama ganteng. Enggak apa-apa. Alexi masih bingung dia. Mau explore, yang penting dia udah enggak takut, udah happy. Happy ya. Udah kamu main-main dulu sana, Spike. Oke, kita ngobrol-ngobrol sedikit. Boleh. Ya, kita ngobrol-ngobrol sedikit. Sebelumnya aku mau kasih beberapa tips nih buat Lexi nih. Karena Lexi ini kan umurnya masih 3 bulan. Jadi kalau misalnya 3 bulan itu yang utama adalah pertama vitamin bulu. Habis itu yang kedua itu adalah kalsium. Nah, dua itu yang paling utama. Selain daripada itu paling dog food-nya aja, makanannya. Makanannya kalau bisa yang premium, yang bagus. Jadi pertumbuhan seleksi maksimal. Good boy. Kamu jangan kalau seleksi mau temenan nih. Kamu biasanya Spike udah geram-geram karena tahu seleksi jantan dia mau ngasih tunjuk di sini alfanya siapa. Iya. Tapi biasanya kalau udah kayak gini sampai gede pun bisa temenan. Sampai gede bisa. Iya. Kamu dengan temenan ya. Good boy. Dia besar sekali ya. Dia besar banget. Ini besar banget ya. Oke, kita kasih tahu lagi sedikit ya. Jadi kemarin itu prosesnya ada pemilihannya ada sekitar 4-5 bulanan ya. Nunggunya 4-5 bulanan. Habis itu setelah itu kita kemarin akhirnya dari semuanya nih guys, kita tentuin dari ratusan orang ada 3 finalis yang kita kumpulin dan kita interview bareng-bareng. Nah, kemarin sama Gunawan ini yang akhirnya gue dan Teddy ngerasa kalau misalnya mereka tuh adalah orang tua yang paling maksimal yang bisa jagain si Lexi. Itu pun kita ngebuat perjanjian, banyak perjanjian yang kita buat ya, mengenai keamanan si Lexi ya. Oke, ya udah sekali lagi Maureen, terima kasih. Thank you banget. Akhirnya thank you banget bisa ketemu sama Spike. Aku udah suka banget sama Spike tuh udah lama banget, tapi baru bisa ketemu sekarang. Nanti pokoknya beres COVID kita main-main lah ya. Iya, pastinya.
Oke. Okay. Okay, Spike, here, mau closing sini kamu sini. Sit. Oke okay, guys, buat yang suka video jangan lupa kasih like, comment, share, dan subscribe. And we see you guys on the next video. Bye bye. Aduh, lucu banget sih. Good boy.